Yoi cuy, balik lagi. Jadi kita mau update cuy pengerjaannya. Nih kita keluar dari mobil towing cuy. Ini karena udah Akang MP udah di sini, jadi kita bakal lihat gimana proyekan motor RC-nya Akang MP. Untuk proyekannya keren, keren, mantap. Ini kita bakal tinggal nunggu hasilnya nih. Tinggal nunggu hasilnya cuy. Dekal terbaik buat anak-anak motor, mobil, gaskan langsung selama stiker. Ya, mantap. Guys, balik lagi bareng sama Mas Kiki cuy di Nusa Kambangan Stiker. Jadi kali ini kita update lagi cuy karena ini ada pemasangan motornya Akang MP cuy. Jadi Akang MP mau ganti body, mau ke Mandalika cuy. Nah, kita bakal review pemasangan di Nusa Kambangan Stiker. Dan sekarang juga ada yang spesial cuy. Ini ada kita kedatangan motor ZX 4R cuy. Nih. Ini bodinya mah agak mirip sama ZX 25R, cuma ternyata ini yang 4R cuy. Jadi udah jelas mesinnya juga udah beda cuy. Nah, bisa dilihat itu nih, mantep. Ini nggak tahu nih, jadi yang 4R itu dia udah double disc dari sononya cuy. Pokoknya mantap. Ini mau dibikin ala-ala kayak apa ya, livery Kawasaki klasik gitu cuy. Pokoknya ini udah lagi dibongkar, ini motor juga udah lumayan hedon. Nah, jadi kita lanjut lagi. Ini ada pemasangan motor R6 nya Akang MP cuy. Nah, ini pakai body, dia bodinya body yang R6 new cuy tuh. Tadinya warnanya warna putih polos, karena dia langsung beli dari Sentul, langsung dibawa ke Nusa Kambangan Stiker karena buat persiapan besok mau ke Mandalika gitu cuy. Nah katanya Akang MP juga ini motor bakal nanti kemungkinan jadi buat pajangan di rumahnya, karena emang body yang kayak gini kan jarang tuh, lagi body balap kan. Nah, jadi buat teman-teman juga nih yang punya moge bisa ke Nusa Kambangan Stiker cuy. Nah, seperti ini tadi warnanya polos banget, kemarin juga benar-benar dari bahan mentahan. Ini belum dicat. Nih, kita lihat. Ini materialnya kayak gini cuy. Emang benar-benar polos banget. Kemarin juga sempat kita repair, di kita dempul-dempul. Nah, sekarang udah lumayan bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pasang dulu dekal, baru ya logo-logonya kita pasang seperti ini modelnya peringkat. Nih, jadi ala-ala kayak di MotoGP tuh. Sebenarnya ini logo-logonya tuh kayak tempelan aja ini cuy. Kurang lebih seperti itu. Nah, lihat. Cakep banget. Nah, jadi buat teman-teman ikutin aja prosesnya, kita bakal lihat proses dari awal sampai akhir. Kemungkinan nanti kita tunggu Akang MP-nya juga mau kesini. Pokoknya buat teman-teman yang mau dekal bisa kena sama stiker, yang punya moge, punya matic, semua motor bisa dekalin sama. Wow.
lagi, jadi kita mau update cuy pengerjaannya. Nih kita keluar dari mobil towing cuy. Ini karena udah Akang MP udah di sini, jadi kita bakal lihat gimana proyekan motor RC-nya Akang MP. Jadi orangnya udah di dalam, jadi kita langsung aja eksekusi cuy. Yoi cuy, jadi kali ini kita udah kedatangan Akang MP-nya cuy, ini lagi nonton. Lagi nonton. Lagi nonton pengerjaannya cuy. Gimana Kang? Untuk proyekannya? Keren, keren, mantap. Ini kita bakal tinggal nunggu hasilnya nih. Tinggal nunggu hasilnya cuy nih. Ini juga sekarang. Ini ada apa Kang? Mekanik. Mana? Itu yang gendut. Debt collector. Debt collector. Guys, mau dibilang debt. Nih, jadi kali ini kita juga kedatangan Oto Junior cuy. Katanya Oto Junior mau dekal moge di Nusa Kambangan Stiker ya? Yoi, kalian tunggu aja apa moge apa yang bakal gua masukin ke Nusa Kambangan Stiker. Begitu guys. Moge apa Kang buat Oto Kang? Cocok Kang? Moge buat Oto yang cocok apa? Abangnya Jaxel. Abangnya Jaxel apa? Apa? Apa ya? Hampat. Hampat. Nah cuy, kurang lebih seperti ini. Ini pengajarannya, jadi tadinya warna putih kita ubah jadi warna kayak gini lah. Ini ada kombinasi biru, silver tuh. Tadinya warna kayak gini, Kia. Tadinya warna putih kayak gini polos tuh. Langsung disulap, cuy. Ini juga udah kayak jok. Keren banget. Oh, ini apa ini? Stiker. Stiker. Oh, stiker ini. Nah, ini is. Ketinggalan jok ya. Nah, ini udah hasil garapannya di sini. Jadi udah kita pasang logo-logo, cuy. Jadi kita kombinasi ini modelnya dia stiker print cut, jadi logo-logonya kita pasang-pasangin satu persatu cuy, biar kayak apa dekal di MotoGP itu seperti ini cuy. Dekal-dekalnya kita pisah-pisahin dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian depannya juga cakep banget, jadi mantep lah. Matoy lagi apa namanya, nilai. Jadi menurut saya selaku juri yang biasa menaungi kontes-kontes yang ada di Indonesia ini, saya selaku sering sekali dipercaya sebagai dari EO-EO itu kita dipercaya sebagai juri utama ya. Juri utama ya. Penentu ya kan. Penentu apa? Penentu modif apa penentu apa? Penentu ya, penentu segala penentu. Jadi ini menurut saya sih sebagai orang awam ya kan. Juri. Sekarang orang awam. Jadi ini menurut saya sih oke ya kan. Oke. Ini kurang boncengan aja sih. Iya. Sulit sih Kang MP itu, sulit buat gua boncengan. Iya, ini kurang boncengan aja sih sebenarnya kalau kayak gini ya. Dari pengambilan konsep sih udah bagus ya Ki ya. Iya. Warnanya udah bagus. Tapi untuk persiapan Kang MP kan ini bodinya udah mau balap nih. Lu persiapan buat kan lu sebagai apa namanya? Manager racing. Manager racing. Oke, jadi apa persiapannya apa? Oh iya iya. Oke, Kang MP mau minta foto dulu, guys. Hanya Kang MP yang terkenal di sini. Jadi persiapan racing kita ya. Untuk race besok kita memang kita di support salah satu bengkel ya. Oke. Okay. Ini kita lihat. Tapi ini Kang MP didatengin mekanik khusus, doi. Oh, dari betul. Thailand. Oh iya. Lu mau kenal enggak? Belum. Nih. Ini mekanik Thailand, doi. Okay. Ini. Coba siapa namanya? Cingkola. Hiting. Ini khusus kesini buat nyeting motor Akang MP buat balap. Ini sebagainya apa? Kolektor. Mekanik toy, mekanik. Ting. Racing. Tuh ngomongnya dia nggak bisa Indonesia. Oh nggak bisa. What is your name? Racing Hahun. Racing Hahun. Dia keluarga negaranya Thailand. Dia cuma keturunan Rohingya. Keturunan. Iya coba ngomong Rohingya. Nahi. Aceh. Asine. Oke cuy, jadi kita ikutin aja. Jadi buat teman-teman yang mau dekal bisa langsung kemana tuh? Nusa Kambangan Stiker tentunya. Dekal terbaik buat anak-anak motor, mobil. Gaskan langsung Nusa Kambangan Stiker. Ya mantap.